Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satriaga Desa. Perkenalkan, saya Muhammad Isat Rahman sebagai Mitra Tama OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Tugas saya adalah mengkoordinasi seluruh pengurus OSIS melalui rapat pengurus OSIS, menetapkan kebijakan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi pengurus OSIS, mengambil keputusan yang bijaksana dalam musyawarah untuk mufakat. Saya, Cisna Argi Puspa, sebagai Mitra Muda 1, OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Tugas saya adalah membantu Mitra Tama dalam menetapkan kebijakan dan hal-hal ekstern, serta bersama dengan Sekretaris 1 mengkoordinasi KAS 1 sampai dengan KAS 5. Program kerja saya adalah Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang dan Widya Wisata 2019. Saya, Dava Yoga Nur Pratama, sebagai Mitra Muda 2, OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Tugas saya adalah membantu Mitra Tama dalam menetapkan kebijakan dan hal-hal intern, serta bersama dengan Sekretaris 2 mengkoordinasikan KASI 6 sampai dengan KASI 10. Program kerja saya adalah demo 1 November dan masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya, Rahmat Afianto, sebagai Sekretaris Umum OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Tugas saya adalah mendampingi Mitra Tama dalam memimpin rapat, mengatur tata tertib administrasi dan organisasi, memberi saran kepada Mitra Tama dalam mengambil keputusan. Program kerja saya adalah rapat besar pengurus OSIS 1, rapat besar pengurus OSIS 2, dan serah terima jabatan. Saya, Andrea Paramita, sebagai Sekretaris 1 OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Tugas-tugas saya, aktif membantu Sekretaris Umum dan Mitra Muda 1, mengurusi segala surat-surat ekstern, serta berkoordinasi dengan Seksi 1 sampai dengan Seksi 5. Saya, Nur Sabrina, sebagai Sekretaris 2 OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Tugas-tugas saya adalah aktif dalam membantu Sekretaris Umum dan Mitra Muda 2 mengurusi segala surat-surat intern serta berkoordinasi dengan Seksi 6 sampai dengan Seksi 10. Saya, Adinata Ekwan, sebagai Bendahara OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Tugas-tugas saya adalah mengetahui dan bertanggung jawab atas masukan dan pengeluaran keuangan, membuat bukti kwitansi, dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Saya, Kristania Shalom, sebagai Wakil Bendahara OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Tugas-tugas saya adalah membantu bendahara dalam segala masalah keuangan, mencatat kegiatan untuk bahan laporan keuangan, menetapkan tanda bukti pembayaran kwitansi. Saya, Fitra Ahmad, sebagai Ketua Seksi Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, OSIS SMA Negeri 3 Semarang, periode 2018-2019. Program kerja saya adalah silaturahmi OSIS MPK dan Kasuksi, serta bersama KASI 9 dan KASI 10 menyelenggarakan Ganesha Festival di setiap tahunnya. Subsi-subsi di bawah saya adalah... Rohani Islam. Hadiningrum sebagai Ketua Seksi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya adalah studi banding dan HUT RI ke-74. Subsidi-subsidi di bawah saya adalah dokumentasi dan publikasi. Saya, Azaria Farel, sebagai Ketua Seksi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara,
OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya adalah pelantikan anggota bersama. Subsi-subsi di bawah saya adalah keamanan sekolah. Paskibra. Saya, Yunita Nurul, sebagai Ketua Seksi Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya adalah Kartini Ganesha dan Bakti Sosial. Subsi-subsi di bawah saya adalah Palang Merah Remaja, Pengabdian Masyarakat, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Salam Cinta. Kami dari Seksi 4. Saya Stella Nadine sebagai Ketua Seksi Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya adalah LKS 1, LKS 2, LDK, dan Jas Angkatan. Subsi-subsi di bawah saya adalah OSIS Fisika, OSIS Biologi, OSIS Kimia, OSIS Matematika. Saya pikir saya kekerasan bukanlah salah satu penyebabnya, karena jika seseorang telah memiliki jiwa keras. Forum diskusi Kimia. Kami dari Seksi 5. Saya Farhan Faik sebagai Ketua Seksi Keterampilan dan Kewirausahaan OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya adalah kalender 2019, katalog 2019, entrepreneurship training, pertemuan antar generasi serta bazar pencaga 2019. Subsi-subsi dua saya adalah Dana Usaha. Kami dari Seksi 6. Saya Usman Abdul Jabar sebagai Ketua Seksi Kebugaran Jasmani dan Daya Kreasi OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya adalah Class Meeting 1, Class Meeting 2, dan Ganesha Cup 2019. Subsi-subsi di bawah saya adalah Ganesha Tenis Lawan, Ganesha Basketball, Ganesha Pingpong Club, Pingpong Everdes, Kosoko Semoga.
Ganesha Football Club. Saya, Sektor Aldo, sebagai Ketua Seksi Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni OSIS SMA Negeri Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya, menyosialisasikan Mars SMA Negeri Semarang Capai Kancah Internasional serta bertanggung jawab atas Pensaga 2019. Subsidi-subsidi di bawah saya adalah Ganesha Muda Sinematografi. Tunggu. Kau masih Nona atau sudah Nyonya? Hah? No sense. Ganesha Seni Teater dan Sastra. Pendidikan Teknologi Informasi OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Tugas saya mensosialisasikan OSIS SMA Negeri 3 Semarang di dunia maya dan bertanggung jawab atas Ganesha Scientific Olympiad. Subsidi-subsidi di bawah saya adalah desain grafis IUT Pascal,
robotik. IoT web design. Kami dari Seksi 9. Saya Rida Syafa sebagai Ketua Seksi Bahasa OSIS SMA Negeri 3 Semarang periode 2018-2019. Program kerja saya adalah Semoga Language Fair dan Semoga Language Day. Subsidi-subsidi buat saya adalah Cemeti, cermat, mengulas, dan pasti. Mochi. That little cat is exactly what I'm looking for. I must have it. Club in English. Kami jadi seksi 10. Bangun kita di kelas, tunjukkan kualitas. OSIS kita satu.